Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya akan membahas sedikit mengenai Amar Zuni, Iris Bella, serta Aerumi Akbar 1453, di mana pada pembahasan kali ini saya ambil dari artikel banjarmasinpost.co.id. Baby Aerumi Akbar sampai menjerit Iris Bella akui teledor saat mandikan. Begini reaksi dari Amar Zuni. Pasangan aktris dari Iris Bella dan Amar Zuni tengah berbahagia dengan anak pertamanya yaitu Aerumi Akbar 1453 yang baru berusia 1 bulan. Pasangan ini pun kerap memamerkan aktivitas sehari-hari bersama anaknya yaitu Baby R yang parasnya makin tampan dan mirip bule sahabat Ais. Namun baru-baru ini insiden mendebarkan menimpa dari Baby R ya. Artis sinetron Iris Bella tak sengaja membuat putra pertamanya yaitu Aerumi Akbar 1453 tertelan air saat memandikannya. Baru dikaruniai anak pertama mereka, Iris Bella serta Amar Zuni memang berusaha untuk merawat dan membesarkan Aerumi Akbar secara langsung. Namun ada insiden tak terduga yang terjadi pada Aerumi Akbar saat dirinya memandikan sang buah hati. Mulanya Amar Zuni bertanya ke istrinya, apa yang akan dia lakukan pada bayi yang diimunisasi? Iris Bella menyebut kalau baby Aerumi akan disuntik. Amar Zuni kemudian menyimpulkan bahwa momen itu adalah yang pertama kalinya ia akan merasakan rasa sakit. Tak lama Iris Bella menceritakan kejadian yang tak terduga terjadi pada Aerumi Akbar ya. Di sini Aerumi Akbar nampaknya tertelan air dan membuat Amar Zuni shock dengan hal tersebut. Ya, semoga saja baby Aerumi ini sehat-sehat ya dan tidak terjadi hal yang tidak diingin-inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, segini dulu untuk pembahasan mengenai Amar Zuni, Iris Bella, serta Baby Air. Bagi kalian yang memang suka dengan gosip dan pembahasan tentang Amar Zuni, Iris Bella, dan Baby Air, silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah karena memang channel ini akan membahas sedikit mengenai keseharian dari Amar Zuni, Iris Bella, serta Baby Air. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.